Menlu Retno LP Marsudi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Costa Rica, Manuel Antonio Gonzalez Sans di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri pada hari Minggu, 3 September 2017. Kedua Menlu membahas berbagai upaya penguatan hubungan bilateral. Salah satu bahasan dalam pertemuan adalah pencalonan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB. Indonesia menghargai dukungan Costa Rica atas pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB periode 2019-2020. Dijelaskan Menlu Retno bahwa tahun ini kedua negara memperingati 32 tahun hubungan diplomatik dan kunjungan Melu Gonzales juga dilakukan dalam rangka pembukaan Kedubes Costa Rica di Jakarta. Kehadiran Kedubes Costa Rica semakin mengukuhkan Jakarta sebagai the capital of ASEAN. Tren positif perdagangan kedua negara disepakati untuk terus ditingkatkan. Bidang lainnya adalah sektor energi, mengingat Costa Rica merupakan negara yang 99% energinya diperoleh dari tenaga hidro dan panas bumi yang dapat diperbarui. Di bidang pembangunan infrastruktur, Indonesia menawarkan kepada Costa Rica produk industri strategis nasional, khususnya produk kereta api PT. INKA. Sedangkan di bidang pendidikan, akan terus digalakan kerjasama pertukaran pelajar melalui berbagai peluang beasiswa. Terkait hubungan dengan ASEAN, Costa Rica berkomitmen untuk mempererat kerjasama people-to-people -people contact. Sebagai langkah awal, Costa Rica akan menjajaki kerjasama pertukaran mahasiswa atau beasiswa degree program antara universitas di Costa Rica dan di ASEAN. Dalam pertemuan bilateral kedua menlu dan delegasi, juga tercipta kesepakatan mempererat kerjasama pada isu yang menjadi kepentingan bersama. Di antaranya, perlucutan senjata nuklir, perubahan iklim, family farming, dan kerjasama regional melalui VELAC. Costa Rica merupakan mitra penting bagi Indonesia di kawasan Amerika Tengah dan Karibia dengan GDP sebesar 57,4 miliar US dollars. Rica merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua di Amerika Tengah dan ke-11 di Amerika Latin. Kosta Rica dikenal sebagai negara yang maju dalam penggunaan clean energy. Lebih dari 90% kebutuhan energi Kosta Rica dipenuhi dari energi baru dan terbarukan. 60% diantaranya dipenuhi dari energi air dan 15% lainnya dipenuhi dari energi panas bumi. Kunjungan Menteri Luar Negeri Costa Rica ke Indonesia ini adalah untuk pertama kalinya. Namun, sebagaimana diakui Menlu Gonzales, keputusan pemerintahnya untuk membuka kedubes di Jakarta semakin menunjukkan peran penting Indonesia. Menlu Gonzales berada di Indonesia pada tanggal 2 hingga 7 September 2017.